Mandalawangi. Assalamualaikum teman-teman ya. Sekarang saya berada di perlintasan kereta api JPL 211. Saya kembali berada di JPL 211 yang kedua kalinya. Kurang lebih sekitar 3 minggu yang lalu saya kemari. Nah, saya hunting waktu itu pagi hari. Nah, sekarang sore. Beda jadwal. Sekarang masuknya sudah jam 17.12. Saya tidak sendiri, tapi saya ditemani nih sama Boy Band Garut. Wah, yang juga mempunyai channel YouTube. Di antaranya ini ada A Firman. Waalaikumsalam. Apa kabar A Firman? Alhamdulillah sehat, Mas. Oh, baik ya. Nah, A Firman dari sini udah dari jam berapa ini? Saya tadi jam 4. Jam 4 kurang setengah 4 lah. Setengah 4. Jam 3.30 tadi pulang dari Ranca Ekek habis Moyot Karunia Bakti kirim paket bakso aci, nah mampir ke sini ngejar kuliner selatan. Oh ya nih buat sobat mania yang di wilayah Garut, kalau ingin mencicipi bakso aci dijamin maknyus pokoknya. Tinggal seduh di rumah, tinggal pesen langsung sama A Firman. Itu untuk pengiriman bisa A Firman? Bisa, kalau yang area Garut bisa COD lah. COD ya. Nah, kalau yang luar kota paling pakai JNE atau ya kalau kereta api bisa ya. Bawa nggak nih Atiman, baksonya? Kebetulan nggak bawa sampel ini. Aduh, sangat disayangkan nih sobat mania. Ternyata Atiman nggak bawa nih, bentuknya kayak gimana. Tapi waktu itu saya pernah ke rumahnya, ada videonya sih Atiman ya. Iya, iya. Yang kita bareng-bareng di rumah lagi makan. Bareng di rumah itu. Ya, pokoknya ada-ada buat Atiman. Kirain Mas Heri nggak pulang sekarang, jadi nggak dibikinin. Kalau pulang sekarang tadi bikin lebih. Saya udah jadi Bang Toyib dari kemarin belum pulang. Minggu lalu 4 hari saya di luar kota, yeah. Di Jawa Tengah. Sekarang di Jawa Barat, memang wonderful Jawa Barat ini. Tuh, langsung disuguhi Gunung Mandalawangi. Dan satu lagi, saya ditemani juga nih sama Boy Band Garut. Siapa namanya? Ajirel Fan Channel. Ajirel Fan Channel. Itu nama channel YouTube-nya ya? Iya. Ya, jangan lupa like dan di-subscribe. Kontennya tentang apa aja, Aji? Ini saya kalau dominannya kereta api, update stasiun Garut. Sampai sekarang dari awal. Wow. Pembentukan reaktivasi sampai tahap sekarang alhamdulillah masih luar biasa. Dan tadi Pak itu selain kereta juga Mas ada beberapa video kereta saya yang mencakup transportasi lain seperti bis dan transportasi yang lainnya. Luar biasa ini. Jadi tentang reaktivasi jalur-jalur baru yang menuju ke Garut. Belusukan juga jalur aktif untuk belusukan jalur kereta api peninggalan pada masa zaman Belanda dahulu. Oh. Saya review sedikit-sedikit lah. Mantap. Mencari jejak bekas atau peninggalan zaman Belanda yang belum direaktivasi. Mantap, Aji. Ya, semoga subscribe-nya semakin bertambah, Aji ya. Amin, amin, amin. Ya. Terima kasih, pokoknya Mas. Terus berkarya. Ya. Jangan pernah nggak mencari konten. Siap, siap, siap. Tetap jaga kesehatan, lakukan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya. Selalu gunakan masker ya buat sahabat semuanya. Jangan lupa cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Luar biasa. Ini nanti mau lewat kereta apa ya? Setelah tadi kita jalan selatan, Pak, nanti pukul 6 lewat 10 ada Argo Wilis tujuan akhir Bandung dari Surabaya Gubeng. Wah, maghrib ya? Iya, maghrib. Waduh, maghrib nih, masih ada 40 menit lagi. Iya. Keretanya lewat. Nah, di sore tuh udah ada kelihatan jalurnya menanjak tuh, Rel. Ya, di sini jalur menanjak dan menikung meliuk di sini. Nah, itu. Tiber Kadungora. Ini Tiber andalannya Rel Fans. Ya, Tiber sejuta umat. Tiber sejuta umat sebutannya ini. Sama seperti di Kalimenur. Ya, Yogyakarta Wates. Ya, ada mau lewat sebenarnya. Langsung kereta api Argo Wilis tujuan Surabaya Bandung melintas di perlintasan kereta api Stasiun Leles.
Argo Wilis akan melintas pada jam 18.12. Langsung disuguhi view Gunung Mandalawangi. Mantap.